Selamat pagi, siang, atau malam. Jumpa lagi bersama kita di pagi hari ini. Kita mau promosiin dikit nih Mas Bro. Jadi di pagi hari ini kita baru mendapatkan satu unit motor, yaitu motor Suzuki Shogun yang tahun 2002 nggak salah ini Mas Bro. Nah jadi motor ini mau kita jual dengan harga 2 juta. Kalau untuk kapasitas mesin 110 kan sangat 110 cc dan mesinnya sangat oke, masih halus. Kita coba hidupin. Kebetulan kita hari ini libur Mas Bro, libur hari Jumat, emang jadwalnya kita libur, jadi kita punya kesempatan untuk ngevlog hari ini. Gak tahu ngevlognya di luar nanti nih Mas. Ini kita coba hidupin. Kalian bisa dengar suaranya, dan untuk suara tarikan masih sangat enteng. Siap pakai, cuman kondisinya seperti ini lah teman-teman. Nggak punya sayap, ya. Nggak punya spion. Body belakang seperti ini. Sesuai dengan di video. Ya, sesuai dengan video. Kalau untuk suara mesin halus dan nggak ada ngasup, ya. Nah, dan satu lagi kita akan menjual motor Yamaha Musso juga ini Mas Bro. Ini kita hitung-hitungannya masih belajar jual beli. Ini Musso tahun 2011, ya. Plat belakangnya emang udah hilang, cuma plat depannya masih ada. Untuk di mesin lumayan halus, starter masih aktif semua, dan untuk pajak mati dari 2016, terus platnya juga mati nih Mas Bro. Tapi yang penting surat-suratnya lengkap, dan ini motor kita hargain 4 juta. Itu masih nego-nego tipis lah Mas Bro, ya. Buat kalian yang minat nanti hubungi saja di WA kita di bawah. Dan semoga motor ini bisa berkah buat kalian yang nanti belinya. Dan terkhususnya di masih di dalam kota Palembang, kalian boleh cek di alamat Jalan Sapta Marga, Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang. Cuman kalau untuk di luar kota mungkin sulit, ya. Sulit, yang pastinya untuk pengecekan kalian harus datang jauh-jauh, nanti takutnya ada apa-apa di jalan. Nah, lebih bagus terkhususnya untuk orang Palembang saja nih Mas Bro. Jadi di sini saya mau belajar untuk jual beli kembali, karena memang dulunya saya memang dari speknya jual beli Mas Bro. Nah, berhubung sekarang punya modal sedikit, bisa beli motor Shogun yang harga sepeda, dan buat kalian yang ingin untuk motor ke kebun, silakan nanti hubungi nomor saya di bawah, ya. Siapa tahu kalian minat untuk motor Shogun ini untuk ke kebun, ya. Nah, jadi di sini ada juga motor customer kita yang masih belum selesai juga nih Mas Bro, yang masih belum kelar-kelar karena ya masih sibuk di aktivitas yang lain. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk vlog kita hari ini, dan semoga bermanfaat dan informasinya lebih aktual. Jadi pasaran motor di daerah Palembang seperti Musso itu sekitaran 4 juta dapat. Kalau seperti Shogun 2 jutaan dapat. Tapi balik-balik sih tergantung kondisinya Mas Bro, ya. Jadi kalau kondisinya sangat parah, ya mungkin di bawah itu harganya. Cuman ini sekedar kita sharing saja, dan sekalian saya promosikan untuk motor ini untuk dijual. Ya nanti kalau buat kalian yang ingin komentar berapa harga motor di daerah kalian, baik di Jawa, di Bengkulu, maupun di mana saja seluruh Indonesia yang menonton video ini,
kalian boleh sharing berapa harga motor Shogun sama menyusul di daerah kalian. You next time untuk video kita berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga informasi ini lebih interaktif kepada kalian, dan terima kasih banyak sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu dan jauhi narkoba, hindari kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan. Sampai jumpa. Dadah.